Terus kasih bubuk ya. Apa nang karang nangka ya narujakan ya kek? Ada. Sifatku ana mbak. RA berarti Kidul MI kayak ya. Oh. Iya. Di belakang bikin menduan. Oh. Yalah, Om, bisa bikin menduan. Jenengan dari mana, Mbak? Karang Nangka. Dari Cipaku ini. Ah, Cipaku kolom pasar? Orang Balai Dusun. Balai Desa. Oh iya. Biasa bikin menduan ya. Apa jualan menduan? Oh, mboten. Iki anu ceritanya acara apa ini? Acara pengen kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul silaturahmi ya. Ya sip. Anaknya sama-sama satu sekolahan. Sekalian pengen main. Iya, bener. Tambah seduluran kan tambah rezeki nih. Iya, alhamdulillah. Oke, saya tak ke depan ya lihat yang rujakan. Ini anak-anaknya. Kancane Ozi ya. Iya. Permisi Mbak, rujaknya saya video ya. Enggak apa-apa ya. Nanti tak masukin ke YouTube-ku izin ini. Silakan. Ya, soalnya rujak bebek kan apa ya, tradisi sing unik. Enggak semua kampung ada rujak bebek. Apa baik gue, Mbak? Kacang manja. Putin, kacang. Pace. Pace kan bisa gue obat ya, Mbak? Obat apa, Mbak? Obat kencot. Hah? Aja manduk-manduk, Mbak. Mampu pakai kaki, jere. Hah? Mbak dari mana, Mbak? Cipaku. Oh, sama Mbak yang di belakang itu. Kalau balik desa. Saya Mbak masih ke barat lagi. Barat lagi sih, Bagas. Iya. Mbak ini Cipaku juga. Orang Nangka. Kok ya rata perlu sekelurahan. Kalau main siapa sih Mbak? Mas Gombong. Ya, teman ibu. Bulun mana? Bulun mana? Di sini kacangnya lah ya, di situ ya. Dia anak ijo-ijo nih. Anak ijo-ijo nih. Burus ya orang nganggup burus. Burus ya. Apa nang Karang Nangka ya narujakan nih? Hah? Cipaku ana Mbak. Gini kumpul-kumpul gini ya. Iya pancen. Tapi memang asik sih. Aku biasanya lanang-lanang nek lagi perantauan Bali pada yo rujakan nek. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Blero Adventures. Ini suruh kirim link lah. Ya Mbak Mistia. Ya. Jenengan anaknya sekelas. MG masih di sini. RK. Oh ngono lur ya. RK. RK berarti Kidul MI gak ya? Iya. Singkong. Tua aku. Iya, ketua. Ya, situ aja. Burusnya dong sing anakan kayak anak itu lho. Terlambat kan anak itu lho. Apa wis padha elang, Kak? Iya, kok angan. Nang jero-jero.
sampung apa jadi di kulkas? Anu. Oh. Dicampur emang. Oh. Ibu Tole mau gabung? Rujakan dong. Ayo gabung. Ini artis rujakku yang kemarin. Karena cuma sedikit ya. Alah, Osi pinter banget. Coba yang satu lagi, bisa? Dari RA Diponegoro ya? RA Diponegoro? Hah? Ya. Yang kemarin ikut manggung? Ya. Oh iya, benar. Ini kemarin ikut manggung ya? Di situ, di apa? Bazar ya? Yang Oshi nyanyi ya kemarin Oshi ya? Ikam bareng sekolahnya kam, ora? Di sana pacet tuh. Mau kulin aku sudah digemblok. Bu ini pelanggaran kira gelem melu ngemek ngarep. Jadi kikawe mendoan. Oh. Anakan. Nanti. Itu melolodi. Tapi ya apa apa. Jadi ini mampu burus. Apa-apa, sebenarnya ada rasa buru sih. Ya pemirsa, ini salah satu kegiatan aktivitas apa ya, biar makin akrab ya, makin akrab. Soalnya nek banyak sedulure itu banyak rezekine biasanya gitu. Banyak sedulure banyak rezekine artinya nek lagi hajatan kan bisa ngundang gitu. Hah? Iya, Bu. Kan rezeki juga. Terus ketika ya moga-moga sih pada sehat kabeh dong lagi. Kurang sehat ya cak. Iya, niliki klongo kayak gitu. Ya cepat, Bu. Cepat, Bu. Jenengan yang di Malaysia, di Amerika, di Belanda, kalau nggak tahu rujak bebek kayak gini, tapi ngerti bahasanya nyong apa orang ye? Hah? Memang lumpang kie sih biasa ngerujak ya, Pak? Ibu Ipat gak gabung, Ibu Ipat. Nah, anaknya nempel baik. Burung mateng. Yang kongtennya mateng. Oh, cupang, wadah toples. Ibu ini,
puncak bu. Arep melu gelar lumpang siji maning apa? Monggo malah ramadang mangan rujak. Ini tuan rumah, Ibu Eni. NN. Ibu Eni jangan ditutupin mukanya lah. Mau viral ya. Timun mau dari banyu kabel jaket. Jangan terlalu berair. Kacang panjang dong ini akeh. Guru jare efek canturan. Ora lah. Pacet malah bagus buat kesehatan. Bagus. Kan ada itu obat herbal dari pacek banyak. Bumbunya urung ya mbak? Iya. Dan nak burus dok ya Pak Rus iri lah. Oh ya, Mendoan SD 3. Makanan khas Banyumas. Mendoan ada pisang goreng, ada peyek, ada lengkap. Tapi wong wadon pada orang ngopi. Emang urung pernah mbak? Rasanya macam-macam. Siswa RA di Ponegoro Karangnangka. Ada yang dari Karangnangka, ada yang dari Siwadas. Ini Batak Putih. Batak Putih ya melune ya. Ini Karang Gede. Ibu Mistia. Yang punya kawasan. Garam. Aduh, kasihan kok ndarane anu. Lagi numpuk bumbu, numpuk bumbu. Nanti bahan-bahan yang sudah diulek, dibebek, dicampur sama bumbunya, guys. Kayak apa Miki? Oh, mana aku senangnya lagi. Oh. Pokoknya lagi ya pedes ya, asin lah.
Lah engko dadine cimplung bau durujak. Wes kok kurang nyusul gulane. Yakin akeh banget. Gulane akeh banget. Manis kayak yang lagi pada bikin semuanya ini. Asik. Ya, cewek perempuan ya manis. Saatnya memasukkan semua bahan ke dalam lumpang. Oh, diadukin dengan wadah. Suhunya apa? Bu Eni. Oh, sing biasa rujak pupuk ya. Lho, pisane wong lanang sing nyicipi. Sudah mateng tinggal diaduk rata mule. Lho, ibu-ibu yang lain mana bunda-bunda? Masak apa maning loh, kan? Mengadukan bumbu sama bahannya. Hati-hati mencorot. Untung pakai kacamata. Cicipin, Bok. Kurang apa? Asin, cukup asin. Asin cukup, manisnya jelas manis, kue gula nakeh. Kemplocor sinyoting. Sinyoting kemplocor, guys. Ya, pedes banget. Kae, kalian kerasak, nak? Ini hasilnya, guys. Ini hasil rujak hari ini. Kumpul-kumpul bunda-bunda siswa dari RA Diponegoro Karangangka. Ngaduknya kayak lemes banget tuh. Apa rumah mbak? Ya, bunda kan biasa masak jadi terbiasa. Ibu Eni. Oke. Hah? Ini artis dangdut. Serius. Sama aku. Seneng nyanyi, Mbak? Seneng nyanyi. Nyanyi nang omah, karaoke. Ya enggak apa-apa. Ya, ini sudah selesai. Wes kan tinggal jero, tinggal dimakan bersama. Oke, mungkin videonya dicukupkan sampai di sini dulu. Itu bunda-bunda mau ngobrol-ngobrol sama menikmati apa yang sudah ya. Dadah semuanya. Terima kasih semuanya. Pinter-pinter putra-putranya. Amin. Makasih ya. Yo, pamit-pamit.